Tristar Chemical yang bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya mengadakan kursus pelatihan di Kecamatan Sawahan, Dukuh Pakis, Surabaya. Di hari kedua pada pelatihan kali ini, para peserta khususnya ibu-ibu yang kurang mampu ini diajarkan cara membuat kue kering dan kue basah, yaitu mini strawberry pie dan lumpur fla. Dalam pelatihan yang diadakan selama 2 hari berturut-turut di Kecamatan Sawahan Dukuh Pakis, Surabaya ini, diharapkan para ibu-ibu bisa menambah penghasilan keluarga. Sebelum dimulainya praktek membuat aneka kue kering dan basah ini, para peserta dipresentasikan oleh instruktur dari Tristar Chemical tentang bagaimana cara pembuatannya. Para peserta pelatihan pun serius mendengarkan penjelasan dari instruktur Tristar Chemical. Setelah resep dan materi dijelaskan oleh instruktur, peserta pelatihan langsung memulai proses cara membuat mini strawberry pie dan lumpur fla. Para peserta pelatihan diajarkan dari cara mencampur tepung, mengaduk, sampai teknik cara membentuk adonan hingga hasil jadinya strawberry pie dan lumpur fla. Apa tujuan dan harapan diadakan pelatihan ini? Kita tanya langsung ke panitia Bapemas. Hari ini merupakan hari kedua pelatihan di Kelurahan Pakis ini, yang materinya yaitu lumpur fla, kemudian ada pie strawberry. Harapan kami nanti ke depannya setelah pelatihan 2 hari tanggal 14 dan 15 Mei ini, hasil produksi mereka itu bisa dipasarkan dan bisa menambah pendapatan keluarga dari peserta ini, yang nantinya akan Kelurahan Pakis ini akan bisa mengarah ke kelurahan yang sejahtera. Pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat yang bekerja sama dengan Tristar Chemical ini sangat bermanfaat bagi para ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu yang kurang mampu. Karena dengan diadakannya pelatihan ini, para peserta bisa menambah penghasilan sendiri di keluarganya maupun di kampung masing-masing. Dan hari keduanya ini kita membuat kue kering dan kue basah ya. Salah satu kue keringnya disebut sebagai mini strawberry pie, dan kue basahnya seperti ini yang disebut sebagai lumpur fla. Jadi harapan dari kita sebagai instruktur atau pengajar supaya pelatihan yang diberikan selama 2 hari dengan tema yang berbeda bisa memberikan mereka pengetahuan supaya meningkatkan pendapatan keluarga. Demikian pelatihan kue kering dan kue basah yang diajarkan di Kecamatan Sawahan Dukuh Pakis, Surabaya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengadakan berbagai macam pelatihan, silahkan datang langsung di Tristar Chemical di Jalan Rumput Mapan Utara, Blok CA nomor 24, Surabaya. Telepon 031-87-94-64 atau kunjungi di www.kursustristar.com.